Halo Party People Palembang, it's me Juli dari Jakarta. Jangan lupa tanggal 1 Maret merapat ya ke Kenzo Live Raja Wali Resto and Singing Hall. Kita party, enjoy restoran heba bareng jingkrang bareng sampai pagi. Ditunggu ya, awas sudah. Sebaiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KHJM. Hari ini saya kembali akan bertemu dengan Didi cantik dan kita akan nanti ngobrol-ngobrol sebelum penampilannya di Kenzo Live Resto Singing Hall Palembang. Siapa dia? Tunggu saat ini. Sekarang saya sudah bersama dengan DJ Baby Olive. Apa kabar nih? Baby Olive. Olive ya nama ini ya nama kerapnya ya panggil ya. Pertama kali ini DJ sebelumnya aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya jadi STG dia, terus administrasi di rumah sakit dia gitu. Makanya kan coba-coba nih kata aku kan senang musik gitu kan, coba-coba masuk ke dunia kerjanya, latihan akhirnya tadinya nggak mau maksudnya nggak mau sampai kerja bang your DJ gitu. Jadi yang mengawali Olive ini bisa tertarik dengan DJ itu karena itu tadi ya, uangnya cepat loncat. Jadi kan nggak diatur-atur gitu, happy sama hobi yang dibayar gitu ya. Benar. Kita lebih enjoy ya kalau kita menikmati hobi tapi dibayar pula lagi ya, hobi. Biasanya hobi itu mengeluarkan ini ya, mengeluarkan budget ya. Semua pekerjaan kadang-kadang ada yang bikin mumet atau gimana. Kalau kita mumet ya tinggal dengerin musik, kita bikin joget. Betul. Benar. Jadi sebelum jadi DJ itu sebenarnya keinginan atau cita-cita Olive sebelumnya apa sih? Sebenarnya jauh ya cita-cita aku. Cita-cita aku jadi dokter kalau enggak jadi pramugari. Tadinya. Terus karena waktu itu kan dulu sering ada pesawat jatuh gitu kan. Wah jadi gimana awalnya kamu takut. Sekarang malah sering turun naik pesawat. Iya. Malah lebih berani ya. Dokter juga kan tadinya takut. Ini semangat nih, pengen benoran. Tapi pas lihat darah langsung lemes ada aja gitu. Kalau ngobrol tentang penyakit, berarti kita ini dulu kan sebelumnya kan pernah mengalami pandemi yang cukup lama. Ya. Nah, aktivitasnya Olive pada saat itu ngapain aja? Ya? Udah bantu mama jualan, mama kan kadang-kadang suka bikin ranginang tuh. Jadi aku bagian promosi aja udah marketing aku, marketing tawarin ke semua teman-teman mama yang buat. Jadi buat apa tuh kue? Ranginang sih. Oh, ranginang. Ranginang tuh macam kayak kue ya? Makan kerupuk gitu kayak. Oh, ranginang. Kerupuk kecil itu ya, yang makanan pantai. Nah, kalau ke Palembang sendiri pertama kali yang membuat Olive terkesan itu apa? Pempek. Lalu itu kalau kesini banyak pasti pempek. Lalu kalau Palembang pasti nyarinya pempek. Nah mungkin nggak tahu yang mitos atau apa ya, tapi kenyataannya kalau orang sudah makan pempek atau juga mulut cukup
pingin kembali. Bener banget. Nah, sekarang akhirnya bukan pingin lagi, sering diundang. Sering, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya gitu. Nanti abis lebaran itu aku diundang lagi nanti ke Palembang. Nah sekarang sudah yang keberapa kali nih ke Palembang? Ini 4 kali. Udah 4 kali ya? Banyak juga sudah ya, karena itu, tapi kita baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Kegiatan-kegiatan Olip selain WDJ sehari-hari itu apa? WDJ yang lain nggak ada apa-apa ya. Jadi fokus sekarang WDJ ya, nggak ada kegiatan aktivitas lagi. Ini udah full nih, sampai Maret udah full dah. Jadi full ke WDJ sekarang. Nah mungkin sahabat HJM ini mungkin ya, ya ingin kenal lebih jauh dengan Baby Olip ya. Nah tanggal cepat lahirnya asal dari mana? Aku Tangerang, asli Tangerang. Empat tanggal lahir? Tangerang, 25 Desember. 25 Desember Natal. Oh, pas Natal ya. Iya, pas Natal. Oh, jadi seluruh dunia dong? Seluruh dunia merayakan pada tahun aku. Antaranya tadinya, tapi Islam. Oh, Islam ya. Nah, nanti mungkin Olip akan tampil ya di Kenzo Live dan Pesta Jawa Olip Palembang. Apa nih himbauannya Olip untuk penggemar Olip ataupun yang suka lihat penampilan Olip di Palembang? Ada himbauannya? Si sahabat AJM juga ingin tahu nih. Himbauannya, pokoknya stay tune terus di Instagram sama di akun-akun media sosial aku, pantengin terus di mana aku show. Jangan lupa untuk datang, main dan kita ide bareng. Nah, intinya apa sih intinya? DJ Baby ada skor Olip 25. Nah, sahabat AJM, empat tanggal lahir, IG-nya pun sudah tahu. Nah, kalau misalnya dia ulang tahun, jangan lupa kirim kado. Kirim kado. DM aja. DM aja. Lewat Instagram. Instagram. Nanti dikirim alamatnya. Oke. Sekitar jam berapa nanti kita ini? Jam 2 sih. Jam 1, jam 2. Pokoknya jangan kemana-mana. Dan terlagi nanti Olip akan tampil di Angel Lab Risto Singapore Palembang. Jangan kemana-mana. Tunggu saat. Clubbers Palembang, saya Dejo Olip dari Jakarta. Pantengin terus dan saksikan performalitas saya di Kenzo Live Raja Wali Resto and Singing Hall. Stay tuned. See you.
sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.